lah, posisi kita dekat situ lah berarti. Ada api ke siapa? Api ke trik FP lah. Hari. Tak tahu tengok barang tuh di rumah. Kalau enggak langsung api sama imam jadi karena enggak sengaja. Kan motor ini minjem Ciko. Motor siapa? Sini belakang ping. Sini. Mon. Ini apa? Mesin ini. Ri, cek ri. Ah, sini. Bawa sini. Tahu ini. Ya, tahu. Kalau aku buat. Tadi berapa tu? Kalau polisi. Kalau dia ambil di mana? Tak tahu ni. Dia ambil di mana? Dia ngomong, kau ngomong jujur lah daripada kau saro. Iya. Ada ipar. Iya, dia ngambil di mana? Dia ngambil di mana? Kan? Duduk. Jangan macam nasi met. Borgol. Tu borgol. Ri. Cek ri mesin ri. Ini mesin ni kan. Benar kan? Sini. Pekong mana berok sini lah. Cek dulu anannya. Nosin biasa ada tak? Ini. Dari sini nanya.
Tapi kita berhasil mengamankan dua orang yang diduga pelaku pencurian speed dan mesin 40 PK. Kejadiannya di mana? Kejadiannya di Kecamatan Riau Silip. Oke. Kabupaten Bangka. Untuk pelaku diamankan di mana nih? Untuk pelaku kita amankan di Bangka Tengah, tepatnya di Kota Kobak, Bangka Tengah. Oke. Jalan mana ya? Tidak nanti. Nanti dong. Ayo cepat naik aja. Hah? Bawa orang mungkin bawa. Riri, Riri. Kita ya, Nok. Mungkin tak jalan. Susah beli. Susah lah. Ini Kak Ari. Oh, perahu di Lintang, Nok. Ari Ramos. Dia ada. Dok lihat perahu senter. Oh. Oh tuh. Oke. Den, Dam. Di dalam ada yang kunci. Dam. Yang perahu tuh dari Riau Silip ke sini ke mana? Lewat laut, Pak. Lewat laut. Berapa lama? 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Baru nyampe Bangka Tengah. Baru nyampe Bangka Tengah. Kenapa nekat niat untuk ngambil mesin sama perahu tuh? Aku tuh ada dendam, Pak. Hah? Ada dendam dengan bos Lamika. Ada dendam dengan siapa? Dengan bos. Bos Lamika. Dengan bos. Dah mesin tuh punya punya bos. Punya bos. Apa dendamnya? Dia mecatku, Pak. Nanti jual berapa rencana perahu AP mesin? 12,5. 12,5. Itu perahu ya mau dijual enggak? Mau dijual aja. Berapa perahu jual? Karena ada orang nak 7 juta atau 2 juta setengah be lepas. Dijual lah tuh. Tuh kenapa perahu diumpetin di tempat tadi? Takut dilihat orang. Takut dilihat orang. Lah berapa hari diumpet situ? Wah, 3 minggu lebih. Ya, untuk saat ini benar bahwa kita telah mengamankan 2 pelaku terkait pencurian mesin perahu beserta perahunya. Pelaku telah diamankan, begitu pula barang bukti berupa mesin perahu dan perahu tersebut. Untuk saat ini pelaku yang diamankan berjumlah 2 orang. Motif yang ada yang telah kita lakukan sesuai dengan pemeriksaan yaitu bahwa adanya rasa dendam dari pelaku terhadap korban. Untuk pelaku dikenakan dengan pasal pencurian. Untuk berikutnya kita sesuaikan dengan hukum yang berlaku. Harus Den, Dam. Di dalam adalah yang kunci. Dam. Yang bang-bang di pasar biasa ya, Bu.